teman-teman, oke, saya bahas sebentar di grup ini. Sebenarnya memang ini bukan terkait dengan grup ini ya, teman-teman. Cuman karena ada peluang hanya 2 minggu saja ada airdrop gratis, ya saya coba bagi ke teman-teman sekalian. Jadi untuk NFT si token itu kita cuman diminta join dapat 10, dan kalau kita ngajak orang lain, terkarah orang lain itu adalah saudara kita atau teman kita atau bahkan kita sendiri dengan akun yang berbeda. Maksudnya akun berbeda itu adalah kalau Anda daftar pakai Indodax, Anda bisa daftar lagi pakai sebagai referral dengan menggunakan toko kripto, dengan pintu dan sebagai aplikasi apapun, yang penting ada Ethereum-nya. Ya, kayak contoh saya pakai Binance, Huobi, toko kripto, Trust Wallet, blockchain, ya. Itu sudah ada totalnya 6, ya. Kita bisa enggak usah ngejak orang. Kita hanya join diri kita, kita punya 6 akun atau 5 akun, satu akun induk, kemudian 4 lain daftarkan lewat satu induk yang sama, maka induknya akan terkumpul jadi 50 NS atau 10 kali 5. 10-nya dari induknya sendiri daftar, 4-nya dari 40-nya dari yang join referral, ya. Terlepas referral juga bisa disebar ke teman-teman atau saudara juga bisa kalau untuk mau nambah lebih banyak. Tapi minimal harus punya 50 NS agar bisa di withdraw. Withdraw ini akan langsung di withdraw, tapi uangnya akan terdistribusi menurut announcement resmi dari NFTC adalah tanggal 23 November nanti. Karena proyek ini akan ditutup tanggal 22 November dan 23 didistribusikan. Insyaallah benar-benar terjadi realisasinya ada. Ya, kalaupun nanti terburuknya tidak terjadi ya, kita hanya rugi email aja. Ya, enggak ada yang kita hanya sekali daftar udah gratis. Cuman ngumpulkan 50 baru bisa di withdraw. Itu aja sih tugas teman-teman. Mau diambil peluang ini boleh, diambil tidak pun tidak masalah. Tetapi saya bilang ini hanya potensi peluang, ya. Tidak ada yang tahu pasti ke depan gimana, tapi kerugian kita hampir dibilang tidak ada. Jadi tidak perlu rekrut teman, kita cukup akun kita daftarin semua sudah bisa. Kalau itu memang rezeki teman-teman dapat, ingat 50 NFS itu atau NS itu, 1 NS itu nilainya katanya 100 dolar. Jadi lumayan, 100 dolar kali 50 berarti jadi 500 dolar. Ya, kira-kira 70 jutaan kira-kira. Demikian, terima kasih. Koin ini bukan dari perusahaan yang menerbitkan NFTC yang membayar, Pak. Nanti jualnya ke market, ya, sama seperti Bitcoin pertama kali didistribusikan dengan gratis ke semua. Tapi intinya siapa yang beli, bukan perusahaannya, Pak. Ya. Jangan berpikir bahwa perusahaan akan membeli, bukan, dijual ke market, Pak. Saat di market harganya berapa, itulah harga yang kita jalankan. Memang diarahkan menuju ke harga 1 dolar, ya. Jadi yang beli adalah market. Ada yang beli, ada yang jual. Jadi bukan dibeli atau dibayarkan oleh pihak mereka. Kita dapatnya token, ya. Anda dapatnya 50 token atau paling maksimal 510 token. Nah, nanti jualnya gimana? Ya, ke market, Pak. Seperti biasa, koin-koin semua kita ngumpulin koin itu kan jualnya ke market. Enggak ada distribusi yang hanya orang yang membeli sendiri, tidak ada. Perusahaan membeli tidak ada, Pak. Jualnya ke market, Pak. Ya. Supaya jelas seperti itu. Jadi kalau kita bicara kripto seperti itu, Pak. Airdrop itu seperti airdrop itu adalah dibagi-bagi gratis. Dari 5 juta koin, 1 jutanya dibagi gratis ke semua member masing-masing orang yang mau nyoba. 3 jutanya dijual pre-sale, harganya sekarang masih murah, nanti dijualnya mahal. Yang sisanya adalah untuk development programnya mereka. Ya, itu yang seperti yang saya tahu seperti itu, Pak. Untuk semua airdrop gratis dibagi-bagi sama seperti Bitcoin zaman dulu. Dibagi-bagi gratis, tiba-tiba melejit jadi uangnya jadi mahal setelah sekian tahun. Ya, kita nggak tahu masa depan si koin NS sendiri seperti apa. Tetapi setidaknya kita dapat 500 koin token NS gratis. Kira-kira begitu. Semoga menjawab. Terima kasih.